itu jarang-jarang aja, jarang-jarang. Kadang-kadang kalau kalau lagi main baru dalam sebulan juga jarang-jarang. Terus ada berapa yang disiapkan ceweknya? Saya nggak nyiapin, cuman orang itu datang sendiri lagi main. Oh, jadi orang itu datang sendiri. Iya. Yang bawa siapa? Denny. Denny bawa. Yang nyari pelanggan Denny. Berarti ini menyiapkan rumah dan kamar atau tempat yang digunakan untuk prostitusi, di mana pekerjaan dia ini sudah kurang lebih 2 bulan menawarkan perempuan atau wanita melalui aplikasi micet. Setelah ada komunikasi melalui micet, kemudian yang perempuan ini dijemput oleh saudara D, kemudian dilaksanakan kegiatan transaksi tawar-menawar antara saudara D dan konsumen berkisar antara 250 sampai dengan 500, tergantung dengan kesepakatan. Kemudian diantar ke dalam rumah saudara D di Sumur Bandung. Nah, saudara D ini menerima sebesar Rp70.000 dalam setiap transaksi. Jadi kalau 250, saudara D, N, DN ini dapat Rp30.000. Kemudian saudara D, selain menyiapkan alat kontrasepsi berupa kondom dan kamar, dia mendapatkan Rp70.000. Sisanya dipegang pada wanita. Thank you.